Welcome back to my channel, this is Kai Heski. Kali ini gue bakalan unboxing satu buah kamera Nikon 1J5. Ini dia, kita lihat boxnya dulu dari samping kanan. Warna putih, white. Ini sebelah kiri, Nikon 1J5 zoom yang sakit. Kita buka, ada apa aja isinya di dalam. Ya, kamu bisa lihat ada biasa kartu garansinya. Ini kartu garansi. Manual book biasa, dan buku-buku kitab-kitab suci. Ya, pakai bahasa Cina jadi gak ngerti. Nah, ini ada talinya atau ya tali kameranya. Nikon 1 warna putih. Jadi kita sini kita lihat banyak. Nah, kita ambil dulu yang pertama. Ada baterai, baterainya kecil ya, nggak terlalu besar karena kameranya juga sangat kecil. Dua itu kita ada charger baterainya ya, charger baterainya ini dia. Oke, kita sikirin dulu. Ketiga ada kabel USB ya, untuk pindah-pindah datanya dari kamera ke laptop ya, kayak gini kabel data. Selanjutnya mana dulu? Yang ini ya, itu ini ya. Oke, ini iya, ini ada lensanya ya. Lensanya itu gue nggak tahu ukurannya. Nah, ini kameranya. Kamera yang masih dibungkus dengan rapi. Nah, kecil, kita taruh dulu, kita simpan. Nah, kita kosong semua boxnya atau kotaknya. Oke, kita simpan lagi dulu buku-bukunya, tapi langsungnya. Singkirin dulu kotak. Ini dia unit-unit di dalam box. Oke, sekarang kita mau buka satu persatu dari tali kameranya dulu. Karena kamera warna putih, talinya juga dapatnya warna putih. Ya, kayak begini. Nanti bisa buat dikalungin deh. Kedua, ada charger untuk baterainya ya. Nah, kayak begini kira-kira untuk charger baterainya. Terus ketiga, kabel USB untuk pindahin data dari kamera ke laptop bisa. Oke, kayak gini bentuknya.
Oke, next. Ini baterainya. Baterai kameranya sangat kecil. Nah, segitu kecil ya. Ada lensanya. Oke, lensanya ini dia. Nah, 10-30. Karena gue gak ngerti, jadi review-reviewnya banyak di channel-channel lain. Nah, ini kira-kira bentukan lensanya dari Nikon J5 atau Nikon 1J5. Oke, selanjutnya pasti ada kameranya ya. Kita buka. Ya, ini dia bentukan dari kamera Nikon 1J5. Bentuknya klasik, warnanya gue dapet putih silver. Di samping itu ada WiFi-nya, itu USB, HDMI, flash, tombol flash, dan ini di bawahnya kayak biasa. Buat baterai. Di atasnya banyak tombol-tombol foto, rekam video, dan pengaturan lain-lainnya. Samping kanan tidak ada apa-apa. Nah, ini dia, bisa flip. Buat vlogging-vlogging sih sangat membantu ya. Bisa ditekuk sampai ke bawah kayaknya. Coba. Nah, ya, fullnya segini. Nah, ini dia. Kira-kira begitu. Ini tampak dari kamera Nikon 1J5. Oke, selanjutnya kita bakalan coba pasang lensanya ke kameranya. Kesinggirin dulu yang ada, singkirin dulu sebentar. Talinya juga kita singkirin dulu. Nah, ini kameranya kita coba buka dari penutup ya. Sudah kita buka. Lalu kita buka penutup lensanya. Gak keras. Nah,
Oke, kita coba sekarang masukkan ke kameranya, lensanya kita masukkan, kita pasang ke kameranya. Gue juga belum ngerti sih, cuma ya kita coba aja. Ini ada titik putihnya kalau nggak salah. Nah, kita cocokin sama ini lensanya. Bentar, bingung gue. Kita putar. Kalau tek gitu. Oke, sudah terpasang. Nah, kita coba pasang baterai dan memory card-nya. Memory card-nya kecil. Seukuran untuk handphone gitu. Micro SD, kira-kira seukuran gitu. Coba ambil dulu. Ini dia memory cardnya. Kita coba masukkan ke kameranya di bawah. Oke. Sekarang baterainya, penutup baterai yang kita copot dulu, kita masukkan ke kamera. Agak tekan sedikit ya. Oke, sudah terpasang baterainya. Kita coba nyalakan kameranya, tombolnya ada di atas. Kita tekan ke belakang. Nah, kameranya sudah on, siap untuk pakai foto dan video. Kira-kira kalau sudah nyala kameranya seperti ini. Kurang fokus sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Sudah semua dan ini dia tampak dari Nikon 1 J5. Sangat kecil dan digenggamnya juga cukup lumayan enak. Jadi buat foto atau video atau vlog itu sangat membantu karena layarnya bisa flip ya. Oke. Terima kasih telah menonton unboxing gue kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel gue, dan kalau bermanfaat video ini bisa kalian share. Thank you for watching, see you next. Bye-bye.